Halo guys, kita akan bahas cara hapus aplikasi dari laptop Windows 11. Saya pakai Windows 11. Di sini ada Windows 11 yang versi Home, Windows 11 Home Single Language. Kemudian saya punya satu aplikasi yang harus saya hapus. Kita lihat di sini ada Internet Download Manager. Ini sudah tidak bisa dipakai karena memang sudah limit Internet Download Manager ya. Saya menggunakannya yang versi gratis selama 30 hari. Setelah itu saya harus membelinya untuk bisa menggunakan lebih lanjut. Nanti di video selanjutnya saya akan informasikan lagi terkait dengan bagaimana cara untuk menggunakan Internet Download Manager yang versi full. Jadi di sini karena memang di laptop ini saya tidak menggunakan IDM-nya, saya akan hapus. Kita hapus IDM-nya ya. Jadi cara untuk menghapus IDM-nya, langsung saja kita tekan Control logo Windows plus R, kemudian kita tekan Control di sini. Kemudian kita enter. Kemudian ada tampilan seperti ini, teman-teman. Ada view by. Itu bisa kalian langsung klik dari sini uninstall, atau kalian ubah ke small icon atau large icon. Misalkan small icon, kita pilih dia program and feature. Kemudian kita pilih aplikasi yang mau kita hapus. Dalam hal ini kita pilih IDM. Kemudian kita double klik aja, teman-teman. Kemudian kita pilih yes. Untuk proses menghapus akan muncul seperti ini. Kemudian ada informasi kotak dialog yang menyampaikan beberapa informasi. Kita pilih aja versi full untuk dihapusnya. Kemudian kita pilih lagi berikutnya. Setelah itu kita klik selesai. Maka proses penghapusan secara penuh oleh Internet Download Manager akan dilakukan. Biasanya untuk Internet Download Manager itu dia akan meminta di restart ulang agar semua file yang mau dihapus itu dihilangkan secara total seperti itu. Tapi di sini karena saya dalam proses merekam video, saya tidak okekan, tapi saya cancel. Tapi proses installnya akan selesai setelah video ini saya restart. Laptop ini akan saya restart seperti itu. Saya pikir itu aja dulu, simple, singkat dan padat. Terima kasih. Demikian proses cara menghapus aplikasi dari laptop Windows 11. Thank you for watching. Salam Generato Team.